Hello everyone, good evening and welcome to Ad America TV. My name is Anton, I'm one of the e-guides here at Ad America. And Ad America is the U.S. Embassy's American Center here in Jakarta, and our mission is to provide a space for young Indonesians to learn more about the United States. Welcome to Ad America TV, and in tonight's episode, we will be discussing a lot about the popular master's program in the United States, and that is the Masters of Public Health program. And for those of you who are joining through Zoom tonight, there are a couple of features that I would like to walk you guys through. And you can use the chat box feature to chat with fellow participants and also our speakers tonight. And we would like to remind everyone to use this feature wisely. And to get things rolling in tonight's event, I would like to start with an icebreaker question. And the question for tonight is, a master's in public health program will provide students with a more advanced understanding of the five core disciplines of public health. Name any of the five. I'll repeat the question one more time. A master's in public health program will provide students with a more advanced understanding of the five core disciplines of public health. Name any of the five. You can answer this question in the comment section of our social media tonight. And without further ado, I would like to invite our moderator for tonight, our own Education USA advisor, Vina Latas. Please take it away. Thank you so much, Anton. Hi, everyone. Thanks so much for joining in again. If you were here yesterday, my name is Vina. I'm one of the Education USA advisors based in Ad America. And if this is your first time, welcome. If this is not your first time, welcome back. I would also like to say hi to everyone who's watching us from other platforms. So we are on, let's see, Facebook, Twitter, YouTube. We are also now on Instagram. And of course, kita ada di Zoom sekarang. Makin ramai. Jadi kalau kalian yang mau join the crowd here, please do that. Register dulu nanti di event ini di Zoom. But wherever you guys are watching this from, feel free to stay. Feel free to stay there. Kalau ada pertanyaan, boleh banget ditanyain langsung di komen atau di chat wherever you guys are watching this from. Kita udah ada tim yang akan make sure all the questions will be dikumpulin di satu Excel sheet, and then kita bakal tanya question kalian ke speaker kita. Alright, so tonight is really, really interesting because it's going to be about everything about public health programs in the US. Tapi aku juga share ke yang lain bahwa ini nggak harus juga buat kalian yang mau lanjut master's in public health in the US, tapi yang mungkin mau juga denger-denger dari our fellow Indonesians yang lagi sekarang ada studi di Amerika, ada yang kemarin baru lulus, ada yang baru banget mulai kemarin summer. Kita bakal denger banyak banget cerita dari mereka. But of course, before that, bagi kalian yang baru pertama kali join di acara kita di Ad America TV, aku mau kasih sedikit penjelasan tentang Education USA. Jadi harapan kita adalah after this event, kalian juga bisa kepikiran untuk use our service because we are here to basically help you to reach your dream to study in the US. Right. Okay. So, what is Education USA? Education USA itu apa sih? Jadi Education USA ini bagian dari Kementerian Luar Negerinya Amerika Serikat. Jadi langsung di bawah government-nya Amerika ya. Kita ada lebih dari 400 International Student Advising Center seperti di Ad America di lebih dari 170 negara. Jadi basically yang kita lakukan di sini adalah kita memang ngebantuin semua orang yang mau lanjut higher education di US. Higher education itu bachelor's, master's, or PhD atau S1, S2, dan S3. Dan semua service kita, I can guarantee you it's free of charge. We're not trying to sell you anything. We're not trying to sell you any particular universities. But we represent all the accredited universities in the US, right? Di Indonesia, yang pasti nggak hanya di Ad America aja. In fact, because of course Indonesia is a large country, so we actually have a total of 8 centers dengan 10 advisor. Jadi kita ada di Jakarta, di Surabaya, ada di Medan, Malang, Makassar, dan Banda Aceh. Jadi kalau nggak ada Education USA Center di tempat kalian tinggal, nggak apa-apa banget, karena basically kita semua di Indonesia ini nge-cover basically everyone in Indonesia, right? So you can reach out to the nearest center, or now that you're with us, with Ad America, if you want to, you know, do some advising session with me or with Santika, let's do that.
who did you ask? Basically, well, what we're going to have the discussion on tonight, right? But we can definitely do that also one-on-one, right? Jadi kalau misalnya kalian mau lanjut ke US tapi belum tahu tahapannya gimana, let's talk on step one. And then step two, equally important, gak kalah pentingnya juga, kita akan ngomongin soal biaya sekolah di sana. Karena of course, you know, continuing your study in the US, it costs a lot. So, but the good news, there are actually a lot, you know, a good number of funding options available for us international students. Ada macam-macam ya, ada dari pemerintahan Amerika, ada dari pemerintah Indonesia, ada yang mungkin dari kampus sendiri, atau mungkin di tempat kalian kerja. So let's talk about some of the options here. And then ketika kita sudah find out those parts, we can move on to step three, which is completing your application. Of course, a lot of things going on in step three. Technically, what we're going to talk about to our amazing speakers is covering all of the steps. Kita akan dengerin juga dari mereka. GPA penting gak sih? GRE, apakah mereka pakai GRE? Apakah mereka pakai TOEFL atau IELTS? Essay-nya gimana? Resume-nya gimana? So kita akan dengerin itu juga. But then again, you can also do that one-on-one with Education USA advisor. And then kalian akan submit semua dokumen. After that, kita akan nunggu dari kampusnya. Ketika kalian sudah keterima, next step-nya adalah of course applying for a student visa. I know with the current situation, it might not be possible at the moment. But normally we guide you on the student visa, right? Karena tahapannya banyak yang mungkin agak sedikit bingung, and that's basically what we are here for, okay? And then the last step would be prepare for your departure. My favorite time of the year, although we're not having one to, this year due to the current situation. But basically with prepare for your departure adalah ketika kita ngundang semua anak Indonesia yang sudah keterima. Kita undang mereka, and then we give them a lot of information about, for example, maintenance, what is the classroom experience looks like, how to open a bank account, and yeah, many more, right? But then, of course, everything that is happening in America, kita selalu buka untuk public, jadi bagi yang belum keterima pun, kita akan invite mereka juga. Jadi, this is like a really good time for you guys to network one another among Indonesians. We urge you guys, we welcome everyone to do a one-on-one advising with us. We are here, we are available every day, 7 days a week. We are fully digital now, so we are in Zoom. It's an open Zoom advising room. So the ID is 276-124-396. There is no appointment necessary. Jadi kita advisingnya first come, first serve basis. So as long as the room is open, we can definitely have a chat. And I know I'm saying that we are available 7 days a week. We are available from 1 until 9, except right now. There's no one in the Zoom room because Santika and I, we are running this event. So other than that, we are always available. So on days when there are no events, we are always available in Zoom. All right, you can definitely reach us out directly via email. Or if you don't feel like you want to just go ahead and jump to Zoom and talk to one of us, you can email us first to jakarta.atamerica@educationusa.org. And on my next slide, I would like to let you know our upcoming events. So just to give you a glimpse of what we usually do, just in case this is your first time. So next week, my favorite event, basically this is part of our monthly event. We always have this every month. That is the how to write a statement of purpose or personal essay to US university. So assuming that you guys are here, want to continue your master's or PhD in the US, of course, the universities will ask you to write an essay. So basically in this event, I'm going to talk a lot about that. So it's going to be next week on Thursday, 6:30 here in Zoom. And then the day after is going to be similar to what we're going to have tonight. So tonight we're going to talk about everything public health, right? And some other things, not just specifically on public health. But next week we are going to talk specifically on PhD study. In fact, one of the speakers, dia nggak lanjut S2, jadi dari S1 langsung ke S3. So, and that is actually possible in the US. So if you want to hear more about that, if that's possible, how or the process looks like, definitely join this event. We have one current PhD student at Duke University, and then the rest, they are incoming PhD students.
One at University of Washington, yang sekarang juga kebetulan lagi di Amerika karena baru selesai master's degree at the University of Pittsburgh with Fulbright. So, bagi kalian yang mau dengar, emang possible ya abis dari Fulbright lanjut ke PhD? So, we're going to hear about that from him. And then we have two incoming PhD students, one at the University of Maryland, and then the other one is at Cornell University. And then the week after that, we're going to also have another discussion session. We don't have any other speakers, but it's going to be just with me and Santika. So in this event, basically we're just going to ngobrol-ngobrol. Kalau kalian ada pertanyaan super random tentang kayak studi di Amerika, nggak ada specific topic, kita bakal kayak acak-acakan aja, berantakan, kita ngomongin apapun yang kalian mau dengar tentang studi di Amerika. So we're going to have that on Tuesday, on August 18th at 6:30. And then kita akan tutup bulan Agustus dengan another interesting session di mana kita akan ngebahas everything that you need to know about standardized tests. So ada English standardized test, which is TOEFL or IELTS, and then untuk yang mau tes 2 atau S3 ada another standardized test, which is GRE and GMAT. Not all programs will require that, but bagi kalian yang kebetulan kampus yang kalian mau tuju akan minta GRE atau GMAT, and you want to hear more about it, this event is basically for you guys. Alright, semua eventnya ini sudah available di website-nya At America, jadi kalian bisa register di sana ke Zoom-nya. And then, yeah, we look forward to seeing you on our upcoming events, right? And I'm going to stop the short introduction of Education USA. Hopefully by now, you are familiar more about our events, about who we are, and we urge everyone to use our service. We are always here. And without further ado, I would like to say hi to our amazing speakers. So let's see, we have Julian Salim dan Denita Utami yang thank you banget udah waking up very early, or maybe not that early, it's 7:30. 7:47 if I'm not mistaken in the morning there. So Julian adalah sekarang lagi belajar Master of Public Health. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol concentration-nya apa di Emory University in Atlanta, Georgia. Ada Denita Utami juga current student class of 2021 at Columbia University in New York. And then of course we have Nadira Nuraini Afifa yang baru kemarin lulus dari Harvard University di Cambridge, Massachusetts. And then we have Jesslyn Tengkawan, current student, tapi super masih baru banget, kemarin baru mulai di summer ya, dan sekarang lagi ngambil kelas online dari Indonesia, and Jesslyn studying at Johns Hopkins University. So again, I would like to thank Denita and Julian, thank you for udah kayak waking up early for us for this event. And I'm very excited untuk event ini karena public health salah satu program yang aku lumayan banyak dapat advice yang butuh bantuan di macam-macam ya, SI, ada yang tips juga GRE, kemarin kita sempat ada kayak GRE prep, full prep, dan itu banyak juga beberapa yang tertarik mau lanjut public health, dan aku tuh suka banget bacain SI-nya anak-anak yang mau lanjut public health, karena concentration-nya benar-benar beda banget, and to be honest, I actually really learn about Indonesia even more by reading their essay, so it's really interesting to have you guys yang lagi nonton dan mau lanjut public health untuk kayak, again, reach us out to us if you want us to take a look at your essay, resume, and everything else, right? So, please keep the questions coming. I don't know if you already have some questions, probably not, but Santika akan super sibuk di chat box, but aku juga mau welcome the speakers, kalau mau yang ikutan nanti ngobrol di chat box juga boleh banget. But yeah, so I would actually like to start with Nadira, karena Nadira senior dibanding speaker yang kemarin baru lulus. Halo Nadira, congratulations on your graduation from Harvard. And I heard, you were the valedictorian, gave a valedictorian speech. Can you tell us a little bit about that? How did that feel? First of all, it's very nice to meet you again, Vina, after last year. I know, Nadira kemarin sempat join kita sebelum berangkat. Denita juga sempat kita undang sebelum berangkat dan seneng banget bisa connect dengan Nadira sekarang udah pulang. Denita masih lanjut dan kita bakal denger update. So yeah, thank you banget Nadira. So yeah, please tell us a little bit about how did that feel graduating from Harvard and yeah. Okay, so sebenarnya sih aku tuh lulus kan bulan Mei ya. Jadi mulai bulan Mei akhir.
Oh, it's not that I'm the senior in all of the speakers. Sebenarnya aku masuk bareng Denita dan probably bareng Julian juga mungkin, tapi mereka programnya 2 tahun. Cuma aku cuma 9 bulan. How did that feel? It's very amazing, of course, karena aku itu sebenarnya baru tahu kalau pidato di Harvard itu nggak perlu ngandelin IPK paling tinggi atau achievement paling banyak. Mungkin banyak yang mistaken juga, dikirain aku lulusan terbaik. Padahal enggak. Jadi sebenarnya itu pakai seleksi yang objektif gitu, Vina. Jadi mereka conduct kayak competition lah ya, student speaker contest. Aku baru tahu pas 2 bulan aku udah mau lulus, kalau ternyata ada nih kayak ginian, student speaker contest. Terus kalau ternyata tuh kita cukup submit teks pidato, terus habis itu kalau shortlisted nanti akan lanjut ke pidato sama panelisnya gitu, seleksinya. Kalau nggak pandemi biasanya langsung di ruangan, tapi karena pandemi via Zoom ya, of course. Terus habis itu beberapa coaching session, baru akhirnya dipilih satu untuk si speech ini, yang commencement speaker. Ya, itu aku rasanya kayak kaget juga sih bisa akhirnya kepilih, tapi overall sangat menyenangkan bisa akhirnya tuh ada part lah, kayak aku tuh nggak sekedar di slide doang waktu lulusan, tapi aku bisa ngasih speech, dan akhirnya kayak momen wisudanya tuh terasa walaupun daring gitu. Nervous banget gak sih? Aduh, nervous sih iya. Karena sebenarnya walaupun juga itu online, tapi tetap one take gitu. Jadi sama aja sebenarnya kalau kayak aku di podium gitu. Cuma less nervous karena di rumah sendiri. Dan juga emang aku tuh udah kayak ngafalin berhari-hari gitu deh. Pokoknya kayak gak boleh aja yang skip kata-katanya. Udah beberapa kali coaching session juga untuk mastiin gesture sama ekspresinya sesuai sama teksnya. Jadi waktu take itu aku sebenarnya udah very very exhausted gitu, kayak pokoknya ini harus bener lah, udah capek kalau ada salah nggak mau ngulang lagi. Right, kata lancar untungnya. Great, yeah, no, we're so very happy to hear that. Dan dia Nadira, boleh cerita sedikit nggak sih kayak your background sebelum berangkat lanjut S2 ke US, backgroundnya apa sih Nadira, boleh diceritain? Okay, jadi aku itu dokter umum, sama kayak Denita sama Jocelyn juga. Belum tahu nih tentang Julian, karena kita aku udah kenal lama sama Denita sama Jocelyn. Aku dokter umum, lulusan dari FKUI. Aku masuk FKUI angkatan 2011, lulus tahun 2017. Setelah itu aku internship dulu, biasa Vina kalau habis lulus dari dokter harus praktek kayak di daerah gitu. Aku di daerah di Lombok, kebetulan bareng Jocelyn juga prakteknya. Terus habis itu aku praktek sebentar di Jakarta juga, sebelum akhirnya aku dapat Harvard dan lanjut ke Harvard Public Health. Ambilnya, concentration-nya Global Health and Population. Okay, dan berarti Nadira ini dulu pakai LPDP ya? LPDP. Okay, aku mau ngumpulin beberapa pertanyaan dulu nih buat speaker, nanti kita akan bahas topiknya. Cuman mau aku pengen tahu juga, Nadira berarti kemarin pakai GRE? Iya, aku pakai GRE. Jadi emang kalau di aku itu wajib GRE. Sebenarnya bisa GRE atau GMAT, tapi preferably GRE. Mungkin kalau interesting, bisa GMAT juga ya? Bisa, tapi kayaknya kalau social science lebih prefer GRE ya, rata-rata. Lebih ke business. Okay. So Nadira, thank you banget. Please stand by. Aku bakal mau tanya ke speaker yang lain. Nanti aku udah punya banyak banget pertanyaan. Cuman let's see, biasanya tuh aku kayak kemarin nih, a couple of weeks ago kita ada sesi tentang MBA. Aku udah punya banyak pertanyaan, tapi basically terkalahkan karena yang nonton juga banyak banget pertanyaan, which they ask really great questions. I want to see what we're going to have tonight. But thank you Nadira. Aku mau ke Julian. Hi Julian. Hi, hi Mavina. Julian nih, aku menarik banget juga karena dia salah satu fellow Indonesia dari Indonesia Timur. Kemarin pakai LPDP BIT ya, Julian? Ya, benar. Okay, sekarang Julian lagi public health juga di Emory University. Aku pengen dengar juga konsentrasinya apa. Boleh diceritain nggak background kamu sebelum ke Emory itu apa? Apakah dokter umum juga seperti Nadira? Boleh diceritain, Julian? Oke, kalian jawab tadi dari Mbak Nadira. Saya basicnya perawat sebenarnya, S1, tamat dari Sin Karolus Jakarta, terus kerja di Jakarta 5 tahun gitu. Ada satu yayasan internasional di Jakarta 5 tahun, and after that dapat LPDP untuk lanjutin S2-nya. Dan kebetulan dapat di Emory University. Konsep tadi Global Health Department,
konsentrasinya infectious disease, specific disease-nya tuberculosis, karena kebetulan pengalaman kerjanya di bidang itu kemarin gitu. Julian dari mana Indonesianya? Boleh di-share sama kita juga? Oh, saya dari Flores, Kabupaten ND, lebih tepatnya. Nanti kalau ada yang mau main-main ke sini, bisa. Banyak tempat wisata. Oh, love it. Ya, yeah. Banyak yang ada yang nonton kan nih dari sana? Ada kayaknya teman-teman beberapa ya. Ya, yeah. Nice. Oke, okay, tadi aku juga sempat ngobrol sama Julian sih sebelum event mulai ya. Keren banget karena ternyata Julian ini di Emory University, di Department Public Health, the only Indonesian, right? Yeah. Boleh cerita yeah. Mungkin how does that feel, you know? I mean, maybe kayaknya mungkin orang bisa ngelihat itu dua hal ya. Ada yang kayak, ya kasihan banget cuma sendiri. Tapi kalau aku ngelihatnya, ketika kayak you're the only one in that campus, it's like, oh my god, that's you're amazing. Karena berarti intinya cuma kamu doang nih orang Indonesia yang bisa belajar di situ. Boleh cerita sedikit nggak sih how does that feel dan gimana rasanya tinggal di Atlanta? Okay, jadi rasanya pertama aneh sih mbak, mau berangkat ke sana nggak ada teman nih, mau minta bantuin nyari rumah nanya ke siapa, mau ngurus bank account nanya ke siapa, jadi nggak ada teman. Jadi sampai pertama ke sana itu benar-benar 2 minggu pertama itu kayaknya kemana-mana harus jalan kaki, karena sampai sana baru tahu naik Uber di sana kan harus bayar pakai card gitu kan, sementara belum pegang card. Jadi iya, kalau benar juga, benar. Iya sih, jadi kalau kayak ke Walmart gitu, jalannya sehari bisa 10 kilo gitu. Cuma buat belanja barang kebutuhan aja, saking gak ada temennya di sana. Tapi setelah Julian, ada... Tapi kemarin kan berangkat, berarti barengan sama anak-anak LPDP BIT yang lain, berarti sempat kayak kontak-kontakan sama lain juga ya, dari state yang lain atau gimana? Ya, pas berangkat itu ada 3 bareng 2 teman yang lain, tapi satunya ke Tulane, yang satunya ke mana waktu itu kalau nggak salah, ke Northeastern University. Jadi pada pisah di jalan, pisah di Dubai kalau nggak salah. Oh ya, yeah. Oh my goodness. Yeah. And then sekarang Julian itu, I'm actually very surprised karena Julian lagi internship di CDC. Boleh cerita sedikit tentang itu, Julian dari kapan dan lagi internship tentang apa? Okay. Sampai saat ini udah 5 bulan internship di CDC, itu di Tuberculosis Elimination Department. Jadi awal tahun kemarin dibuka lowongan gitu, jadi siapa yang mau daftar masukin biasalah CV, personal statement, segala macam, dan puji Tuhan terpilih dan bisa magang di sana sama orang-orang hebat di sana. Sama sekarang lagi ngelakuin beberapa project juga dengan NGO tentang COVID-19 ini. Dan kerja bareng sama temannya Mbak Nadira, Kak Christian Suharlin namanya, dapat salam. Baik, thank you, kerja salam bareng. Balik buat Chris. Ya, kerja bareng gitu, jadi gitu. Ini tuh seru banget sih, kayak ngelihat dunia public health tuh kayak saling kenal gitu, kayak it's really interesting. Oke, Julian, standby ya. Oh, sama Julian, Emery minta GRE kah? Ya, Emery minta GRE, tapi saya rasa itu bukan satu penilaian utama sih mbak, cuma dia minta GRE kalau buat public health. Iya, karena aku nanya ini karena banyak banget salah satu pertanyaan yang orang tuh khawatir banget ketika lanjut S2 adalah, aduh GRE gimana, GRE gimana, GRE gimana, padahal exactly kayak Julian bilang itu bukan yang utama banget gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi jelas apa lebih panjang lagi tentang itu. Thank you Julian, please stand by. Now I would like to say hi to Denita Utami, sekarang lagi ada di New York, tadi sempat nge-emailin aku, kata tadi barusan habis mati lampu. Iya, benar. Stormnya gimana di sana? Jadi kalau stormnya itu 2 hari yang lalu, jadi sebenarnya dia itu di bagian east-nya Amerika, jadi gerak gitu kan ya, jadi untuk New York katanya sendiri ke bawah, mungkin, ya? Iya ke bawah, jadi dari atas ke bawah. Terus kalau untuk New York sendiri sebenarnya nggak terlalu, damage-nya nggak terlalu gede. Tapi untuk di beberapa state kayak North Carolina itu ada yang meninggal, ada yang luka-luka. Jadi cukup parah juga untuk di beberapa negara bagian. Nah kalau di New York sendiri itu paling pohon-pohon tumbang. Terus mati lampu, jadi di upstate New York, bukan New York City. Itu teman-teman yang lagi di sana itu pada ngeluh mati lampu. New Jersey juga mati lampu, internet juga mati, dan ini tadi baru tadi pagi tiba-tiba kebangun AC, kipas mati, internet mati, ternyata emang lagi mati lampu, tapi untung kayak sejam doang sih, terus udah nyala lagi.
Okay. Dan berarti sekarang di sana lagi dingin banget ya? Nggak dingin banget, tapi ke arah berangin sih. Jadi sekarang okay. Pun ini sebenarnya cuacanya lagi hujan. Oh nice, oke. Okay. Aku juga lagi hujan, sekarang lagi di Bogor. Oh wow, nice. Hujan. Oh, terus sama Denita, sama aku tinggal juga tadi pertanyaan Julian. Berarti sekarang lagi sekolah udah mulai atau masih masuk summer? Ini sekarang lagi summer, jadi lagi sama kayak Julian lagi magang juga. Okay, Denita lagi magang di mana? Lagi magang di GATE, jadi Gender and Adolescent Transition Program, jadi salah satu program di Kolombia. Itu proyeknya tentang menstrual hygiene management atau manajemen kesehatan menstruasi. Itu kita jadi, ini agak berhubungan ya dengan epidemi atau wabah, jadi kita meneliti tentang dampak manajemen kesehatan menstruasi pada saat wabah. Nah, khususnya yang lagi sekarang saya kerjain itu tentang Ebola. Jadi Ebola kan baru selesai nih, tahun Juni 2020 kemarin baru declare selesai di Kongo. Nah, kita sekarang lagi ngumpulin data-data tentang apakah ada masalah tentang menstruasi di sana. Apakah ada masalah okay. Untuk akses, kemudian untuk manajemennya, dan sebagainya. Wow, this is exactly why yang aku tadi maksudnya bilang kayak ketika aku kayak ketemu sama young professionals from Indonesia yang mau lanjut public health, konsentrasinya gila-gilaan banget. Tapi Denita, apa nih, konsentrasinya apa public health? Sama mungkin boleh juga cerita ke kita background-nya sebelum berangkat lanjut S2 ke US, apa? Konsentrasinya social medical sciences. Jadi interseksi atau gabungan antara sosial dan juga kedokteran. Jadi mirip-mirip antropologi lah. Mungkin kalau di UK atau negara lain namanya medical anthropology. Kalau untuk beberapa minornya kayak sertifikatnya itu health promotion research and practice dan global health juga. Jadi course-nya juga antara dua itu banyakan. Kemudian untuk latar belakangnya sendiri sama kayak Nadira dulu kita satu kampus. Aku lulus dari FKUI tahun 2016 masuk 2010. Terus internship dokter di Jakarta dan kemudian sempat kerja juga di tempat riset di IMERI UI di salah satu lembaga riset UI. Kemudian juga setelah lulus dokter internship, setelah itu juga lumayan banyak nyambi-nyambi. Jadi kerja di sebuah lembaga akreditasi yang bantu-bantu akreditasi rumah sakit. Jadi untuk rumah sakit di Indonesia itu mereka harus ada akreditasi internasional dari Joint Commission. Nah, aku ikut bantu-bantu di sana dan juga dari lembaganya sendiri kayak misalnya lembaga akreditasi di Indonesia itu juga diakreditasi sama lembaga internasional. Jadi bantu-bantu dari sistem rumah sakitnya. Kemudian aku sempat kerja di salah satu NGO juga untuk pembiayaan bantuan kesehatan untuk masyarakat Indonesia membutuhkan di seluruh Indonesia. Wow. Dan berarti Denita akan graduate-nya itu next year? Iya, 2021. 2021. Oke. Okay. Thank you banget Denita. Please stand by. Aku mau sekarang ke Jaslyn. Hi Jaslyn. Hi. So Jaslyn, baru mulai di Johns Hopkins. I think it's not too late to say congratulations for getting accepted to Johns Hopkins University. Boleh cerita juga ke kita background-nya Jaslyn apa? Dan konsentrasinya di mana? Oke, kalau untuk background-nya, aku juga dulu kuliah Fakultas Kedokteran di Atma Jaya, angkatan 2011, lulus tahun 2017, terus habis itu langsung internship di Lombok, ketemu Nadira, terus habis itu, nah tapi bedanya aku lamaan dikit di Lombok, jadi aku sekitar 2 tahun aku di Lombok, terus kayak doing research di sana, kebanyakan sih child health related, jadi kerja sama-sama Ikatan Dokter Anak Indonesia di sana, spesialis anak di sana, terus kayak kita semakin, apa ya, mataku juga semakin terbuka, ternyata child health disparities tuh kayak gede banget, yang kayak ternyata concern yang sangat, apa ya, yang jadi passion aku juga gitu. Terus meanwhile aku juga volunteer di NGO non-profit organization Capella Project, itu juga fokus di tumbuh kembang anak dan juga fokus untuk child health equity di Indonesia. Untuk sebenarnya kalau untuk diterima di Johns Hopkins itu aku diterimanya 2 tahun yang lalu, jadi harusnya aku tahun lalu udah mulai, cuma aku bedanya aku belum
dapat beasiswa dulu. Jadi aku udah dapat LOA dari Johns Hopkins, terus baru nyari beasiswa gitu. Jadi, dan puji Tuhan akhirnya bisa mulai tahun ini walaupun online dari Jakarta. Itu aku milih Child and Adolescent Concentration. Oke. Kemarin Jaslyn ada opsi buat kayak defer gitu gak? Ya, jadi pas aku tahun lalu kan harusnya masuk nih, tapi karena aku belum punya funding dan biasa, scholarship, jadi aku defer setahun, terus hari ini tahun ini baru mulai. Oke. Kalau misalnya dibolehin defer lagi just so that you get to be in the US, would you do that or no? Kayaknya, waduh aku belum mikir sih, tapi sepertinya sih aku tetap mau mulai tahun ini sih, karena kayak gak ada yang garanti juga misalnya tahun depan apakah udah bener bisa dibuka atau belum, itu kan juga gak ada yang garanti, dan menurut aku kayak udah punya plan gitu, jadi kayak, oh iya emang tahun ini mau sekolah gitu. Okay. Alright, so, and how does it feel? Belajar online sekarang gimana rasanya? Karena berarti jamnya harus ngikutin jam sana. Iya, bener. Exhausting banget dan overwhelmed banget. Apalagi soal time zone ya, jadi aku merasa aku tiap hari jet lag nih. Jadi misalnya kebanyakan dia ada recorded lectures, tapi ada juga kayak synchronized live talk, yang kayak kita discuss bareng-bareng sama teman-teman, ada teamwork juga, tugas kelompok, tugas perorangan. Jadi itu biasanya jam-jamnya, ya kalau yang jam 8 atau jam 9 malam masih enak, tapi beberapa ada juga yang jam setengah 1 pagi sampai jam 3 subuh, terus mulai lagi jam 6 pagi, jadi kayak kadang aku tidurnya aku pisah, jadi kayak dari jam 3 sampai jam 6 tidur, terus misalnya jam 8, udah selesai nih jam 8 sampai jam 11 tidur lagi. Jadi kayak dicicil gitu tidurnya. Wow, tapi hopefully worth it banget lah ya. Akhirnya. Yeah. Okay. Alright, thank you Jaslyn. Aku udah sambil kotek-kotekan juga sama Santika, ngecekin ini banyak pertanyaan nggak? Ternyata udah mulai numpuk pertanyaan. So, sembari aku milah-milih pertanyaan-pertanyaannya, aku mau manggil Santika untuk kayak lead the first, I don't know, let's say one or two questions to you guys. Open questions, jadi siapapun yang mau jawab boleh banget. Santika, how are you doing? Hi, Fina. I'm doing great. Thank you so much for, you know, doing this. And hi, Nadira, Denita, Jaslyn, and Julian. I cannot see Julian here, but yeah, I think he will join us again soon. So I'm, you know, pulling the questions from Zoom, Twitter, Facebook, Instagram, and YouTube. So if you're watching from like other platforms and if you have questions, you can type it in the comment box and we will be able to see it. But for now, we have so many questions and I have to summarize them. One of the top questions that... Santika boleh banget pakai bahasa Indonesia juga. Oh kita iya. Sebenarnya agak-agak masih kebiasaan. Kebiasaan. Right. Iya, yeah, kebiasaan banget nih pakai Inggris ya. Oke, jadi pertanyaan aku kayak summary, habis itu ini ada pertanyaan yang apa sih? Karena pertanyaannya juga di Inggris ya. Ini pertanyaannya dari Putri Ayu. Perbedaan belajar public health di US sama di other countries. Mungkin kalau ini karena kalian mungkin ada pengalamannya belajar di Indonesia sebelum ke US, apa sih perbedaan yang paling besar pas kalian S1 sama S2 di Amerika, S1 di Indo, S2 di Amerika, tuh bedanya apa? Walaupun bidangnya more or less public health gitu kan. Boleh mulai dulu dari siapa nih? Jaslyn ya kayaknya ya? Atau sama Nadira? Udah senyum-senyum nih. Oke. Kalau untuk aku secara pribadi, beda banget ya. Jadi kan kalau aku sih dulu seangkatan ramai banget. Kalau ini lebih nggak serame S1. Terus habis itu suasananya juga beda. Jadi kalau misalnya S1, aku nggak tahu sih. Tapi kalau di kampus aku yang kayak biasanya diskusi itu nggak seaktif kalau di S2. Dan kayak misalnya kalau S1 biasanya yang kayak datang kuliah kadang belum prepare.
Tapi kalau S2 tuh kayak banyak banget reading sih, jadi kalau misalnya mulai diskusi atau live talk itu benar-benar kayak harus participate. Jadi kebanyakan sih yang kayak gitu, dan suasananya juga beda, dan ya itu sih yang paling dirasain ya. Okay. Kalau live-nya sih aku belum tahu ya, soalnya aku kan juga online. Okay. Jadi mungkin yang kamu rasakan dari online ya, itu aja udah kerasa banget bedanya. Nah, kalau Denita atau Nadira mungkin mau sharing karena kalian udah in person di situ, perbedaan big difference-nya apa sama kenapa kalian milih Amerika untuk your MPH ini? Oke, mungkin kalau dari aku dulu, kalau untuk perbedaannya adalah karena public health itu kan sangat diverse ya. Jadi orang-orangnya dari berbagai bidang, ada yang dulunya ambil ekonomi, ada yang dulunya ambil social work, ada yang dulunya antropologi, atau ada psikologi. Jadi benar-benar beragam banget. Jadi di kelas itu kalau misalnya diskusi, insight-nya bisa beda-beda. Dan juga pengalamannya juga beda-beda. Ada yang pernah kerja di penjara, misalnya tentang kesehatan dari narapidananya. Ada yang pernah kerja di consulting company. Jadi insight yang mereka bawa kalau diskusi itu beda-beda dan itu sangat membuka wawasan banget. Dan kemudian dari format in person pun juga banyak banget diskusinya. Jadi biasanya readingnya juga sebelum kelas tuh kita ada reading dulu. Readingnya itu ada yang required, ada yang optional. Tapi kalau misalnya kita nggak baca yang required, itu biasanya kalau di kelas tuh pasti nggak nyambung. Karena dosennya akan langsung jump into the materials, langsung benar-benar ngebahas tentang topiknya, dan kalau misalnya kita nggak baca, jadi tinggalan dan nggak bisa contribute to the class discussion. Jadi yang aku suka kalau misalnya di sini itu adalah dia dinamis banget, dan juga benar-benar insightful, dan semua orang punya latar belakang yang beda yang bisa mereka bawa to the table. Gitu. Setuju sih, karena emang kalau di US untuk master, walaupun mungkin aku juga, I'm quite new to this MPH, karena aku baru ngeh juga ternyata kamu nggak harus dari bidang kedokteran untuk ngambil MPH di Amerika. Jadi ini keren banget, kalau kamu MPH di Amerika, itu kamu bisa belajar dari orang yang datang dari background atau you know field of study yang berbeda-beda tadinya. Terus ada personal reason kenapa kalian pilihnya Amerika instead of kayak di negara lain yang ada MPH juga? Siapa mau nambahin nih? Nadira udah senyum-senyum banget. Oke, kalau aku sih personally, it is the connections and the opportunities that is very valuable waktu di US. Jadi aku kenapa pilih US juga di awal emang karena aku ngerasa US tuh emang deket banget sama center-center dari organisasi yang terkenal di public health. Misalnya ada UNICEF atau CDC kayak tadi Julian ikutan. Jadi aku emang ngejar itu banget nih dari awal. Jadi aku pengen deket ke centernya supaya mungkin ada opportunities buat internship atau untuk conference kemanapun gitu. Terus di samping itu, mungkin tadi juga ya, kayak network-nya dari faculty-nya juga, banyak banget memang dosen, oh ternyata dia dulu yang menciptakan, misalnya Oralit dulu gitu, atau dia nyiptain SDGs. Kayak aku actually bisa in person talking sama dia, orang yang aku kenal biasanya dari buku, kayak gitu. Terus, udah sih, di samping itu kan kalau US, basically negara maju sih ya, kayak US atau negara-negara di Europe, mereka punya resource-nya tuh banyak banget dari segi funding. Jadi istilahnya tuh kayak aku mau apply apapun, mau untuk conference gratis atau mau pergi ke luar negeri gratis, asalkan itu untuk academic reason, pasti mereka kasih. Beda mungkin sama di Indonesia gitu. Bukan aku kayak mendisqualify Indonesia, tapi emang nggak bisa apple to apple lah kalau negara berkembang kayak kita dibandingin sama negara maju kayak US kan. Mereka untuk resources secara funding dan human resources-nya itu untuk education berlimpah banget gitu. Dan itu yang benar-benar aku kayak it's very worth it gitu, akhirnya aku bisa ngambil ke US dan merasakan itu semua. Ya, dan maksudnya kamu di sini juga sharing based on experience kamu, dan emang faktanya begitu ya, dan emang opportunities-nya lebih banyak di situ. Tapi kalian, karena kalian datang dari bidang yang I see lumayan mirip, kayak antara dokter atau tadi Julian perawat, kalian kepikiran nggak ada major lain untuk master kalian selain MPH? Atau MPH aja karena emang apa, what is the reason you choose MPH? Nadira? Okay, jadi sebenarnya kalau pertama, kayak it is very nice to hear bahwa public health sekarang kayaknya gaining so much interest banget ya, aku juga baru tahu karena kan biasanya MBA atau public administration, public policy yang terkenal. Tapi sebenarnya kalau untuk opsi S2 untuk
untuk dokter atau untuk tenaga medis itu banyak banget, Santika. Jadi bukan cuma public health, tapi ada Master of Research. I think kayaknya Kak Denita juga sempat deh waktu dulu di Australia, atau enggak ya nanti? Bukan, dulu bachelor. Oh, bachelor ya kalau di Australia. Considerationnya apa? Jadi untuk kalian pilih MPH, aku penasaran karena kan kayak tadi kamu bilang ada yang lain-lain gitu kan jalurnya. Kalau aku sih kebetulan emang waktu aku koas, waktu pertama kali kayak interaksi sama pasien gitu, aku ngerasa oh fulfilling nih, bisa ngobatin individu satu-satu. Tapi at the same time aku juga ngerasa oh ternyata banyak banget masalahnya tuh yang nggak cuma di individunya ini, tapi di luar itu yang akhirnya bikin orang tuh nggak sehat-sehat gitu. Misalnya ada masalah kemiskinan juga, ada insurance juga, ada interaksi sama tetangga lah, hal-hal di luar yang kita pelajarin di kedokteran gitu. Jadi akhirnya aku mulai tertarik untuk, oh mau ah coba cari yang di bidang kebijakan publik. Nah itu awal aku interest untuk ngambil Master of Public Health pada akhirnya. Oke. Okay. Itu bagus banget sih, maksudnya kayak kamu benar-benar mikirin kamu maunya apa dan kamu cocokin sama apa yang mau kamu lakukan gitu ya. Oke, okay. Aku mau ngasih pertanyaan ke Julian. Julian, are you here? Aku mulai pertanyaan, kalau Julian belum bisa jawab, aku mungkin lempar ke yang lain dulu. So, pertanyaan berikutnya ini, let's see. Oke, okay, kalau ini ada dari Mohilal di Zoom. Aku harus mempersiapkan apa kalau aku sekarang murid biologi yang mau ngambil master di public health? Takutnya nggak bisa mengikuti program MPH di Amerika. Jadi tipsnya apa buat anak-anak yang masih S1 di biologi atau di bidang yang mirip ini buat ngambil, buat mempersiapkan mereka mau MPH? Mungkin dari Jaslyn atau Denita? Oke, mungkin kalau dari aku, sebenarnya teman-teman kelasku banyak banget yang dari biologi, dari neuroscience, dari ilmu eksak, dari ilmu sains. Dan kalau untuk masih kuliah, sebenarnya itu bagus banget, udah punya visi yang jelas mau masuk Master of Public Health. Sebenarnya yang penting adalah kenalin diri kamu dulu, diri kamu tuh kuatnya di mana dan maunya apa. Kemudian pas masih kuliah, banyakin kegiatan volunteering, atau misalnya kegiatan organisasi di kampus. Jadi kamu bisa ketemu orang banyak, karena kan namanya public health itu kita ya berinteraksi dengan publik ya. Itu nanti kalian bisa punya cerita yang bisa kalian bawa ke aplikasi kalian. Dan juga dengan kalian banyak ketemu orang, kalian makin ke-expose dengan yang terjadi di masyarakat, dan jadinya juga tahu kira-kira problemnya apa, dan kira-kira kalian mau membawa apa sih ke masalah itu, mau menyelesaikan apa di masalah itu. Jadi selalu lihat ke diri sendiri, dan kemudian juga perbanyak involve atau aktif di kegiatan-kegiatan, kemudian bangun koneksi juga sama misalnya dosen, atau misalnya senior. Jadi ini juga membantu kamu untuk nanti mengumpulkan letter, jadi reference atau referensi untuk dari fakulti-fakulti di Indonesia untuk nanti apply. Jadi kalau masih kuliah ini sebenarnya bagus banget, bisa mulai dari sekarang, bisa mulai perbanyak kegiatan, perbanyak network, perbanyak organisasi, dan juga perbanyak wawasan. Apalagi kalau dari pandemi ini kan kayak bisa belajar online, kemudian bisa ikut kelas-kelas. Jadi mungkin dari Harvard, Johns Hopkins, atau dari Emory dan Columbia sendiri kan juga ada beberapa course yang gratis. Itu bisa coba ikut dulu biar lihat. Oke, thank you banget Denita. Itu tipsnya bagus banget sih menurut aku, karena mumpung you know they're available online, dan mungkin kayak murid-murid S1 juga di Indonesia mungkin ada yang lagi belajar dari rumah aja, mungkin waktunya lebih fleksibel, bisa mempergunakan itu dan kesempatannya supaya lebih siap lagi nanti buat master. Ini pertanyaannya juga dari Ica Anissa dari YouTube, dia nanya juga tadi apa sih kegiatan-kegiatan yang bagus untuk diikuti pas masih S1 buat mempersiapkan daftar LPDP untuk S2. Jadi tadi tips dari Denita okay banget, itu bisa di-apply. If you're still watching, kamu boleh memperagakan menggunakan tips ini. Okay? Terus kita move on ke pertanyaan yang bisa jawabannya singkat. Ini pertanyaan preparation GRE atau GMAT. Nah tadi kan emang aku dengar Nadira sharing sama Vina about GRE ya. Mungkin kita mau ngomongin lagi nih di GRE di sini. All of you ngambil GRE. Jadi kayak Nadira GRE, Denita juga ya. I see, nod.
Jasin juga JRI? Ya, aku nggak JRI. Oke, okay, kamu nggak JRI. Kamu ambilnya apa? Aku nggak ambil apa-apa. Oke, okay, jadi emang required ya? Jadi waktu itu kebetulan, kalau sekarang udah nggak bisa wave. Jadi pas aku kebetulan, aku waktu itu lagi sibuk banget. Jadi kayak pas application juga hectic banget dan aduh, bisa nggak ya di wave JRI-nya? Terus akhirnya dari program directornya bilang boleh di boleh di wave JRI-nya, tapi it will put you into a disadvantaged situation. Jadi kayak bisa more likely nggak di accept gitu. Terus kayak jadi ya udah kayak aku akhirnya wave JRI. Ya, tapi kamu tetap coba aja ya. Jadi ini tadi ada yang nanya juga requirements-nya apa? Please ke website university atau program yang kamu mau itu MPH atau bukan, kamu lihat requirements-nya apa, terus kalau ada yang tulisannya wave, itu mungkin baru kamu boleh jadi optional, kamu mau kumpulin apa enggak, kayak si Jaslyn ini yang barusan ceritakan. Tapi kalau enggak ada tulisan wave atau optional, kamu sangat direkomendasikan untuk mensubmit requirement tersebut, oke? Okay? Jadi untuk JRI, kalau gitu aku nanya ke Nadira sama Denita. Kalian preparation-nya kira-kira berapa lama dulu untuk JRI? Dulu. Ayo, siapa dulu? Denita dulu. Oke, okay, kalau aku kurang lebih sekitar 6-8 bulan. Okay. Jadi aku ikut kelas di Art America juga beberapa kali, karena ada beberapa kelas JRI yang ditawarin. Kemudian aku juga ambil prep class di Jakarta dan belajar sendiri juga, jadi belajar online. Jadi dari sebelum udah ada pandemi ini udah lumayan nyoba belajar online, karena kan waktu itu juga masih sambil kerja, jadi dengan adanya kelas online itu juga bisa nyesuaiin waktu untuk belajar. Oke, okay, cool. Jadi emang harus benar-benar nyari waktu juga ya buat. Bener. JRI, karena kita sering banget ya Vina dengar kayak aduh susah banget nih JRI. Jadi selain kamu mau ke MPH juga, JRI ini diperlukan banget untuk master sama PhD. Jadi kamu harus benar-benar manage your time sama cari tahu nih cara belajar kamu tuh kayak gimana. Karena kalau ditanyain cara belajarnya gimana ya, tergantung kamunya style of learning-nya apa. Kalau untuk Nadira mungkin ngasih tips aja. JRI gimana? Kalau aku kurang lebih sama kayak Kak Denita, persiapannya sekitar 8 bulan. Waktu itu kebetulan aku lagi di Lombok, jadi emang nggak ada akses untuk preparation yang ikut les gitu. Jadi aku banyak belajar sendiri, dari buku, ada banyak buku yang bagus buat JRI. Aku personally waktu itu pakai JRI-nya Princeton, kalau nggak salah. Terus ada banyak apps juga. Kalau menurut aku pribadi tuh momoknya di verbal gitu, Santika. Jadi lebih ke untuk ngafalin kosakata. Yang penting emang sama kayak Kak Denita, jadi harus ada komitmen waktu nih. Aku pokoknya sesibuk apapun harus ada 2 jam aku dedicated untuk JRI. Dan itu aku lebih beratin ke ngafalin vocabulary waktu itu. Jadi at least misalnya sehari 50 kata atau 100 kata. Besoknya ulang lagi kata yang kemarin, terus nambah lagi kosakata baru. Dan itu harus dilakuin berulang terus gitu. Terus udah sih, baru di akhir-akhir karena aku rasa mungkin yang math aku udah lebih familiar. Jadi baru di akhir doang aku mulai coba-coba latihan soal yang matematika juga dan yang writing juga. Tapi sebenarnya aku tuh udah JRI 2 tahun sebelumnya tanpa preparation yang jelas dan skornya aku kurang puas. Terus waktu yang kemarin aku persiapan 8 bulan, ternyata skornya lebih rendah dari sebelumnya malah. Jadi kayak aduh asem banget. Cuma lagi-lagi JRI tuh banyak expectation sih. Jadi don't put too much expectation yang terlalu high juga, cuma tetap usahain yang maksimal lah. Nah, ini pentingnya kenapa kalian kita rekomendasikan untuk mempersiapkan diri kayak 2 tahun sebelumnya kalau kita rekomendasikan. Karena kalian perlu waktu yang banyak untuk mungkin kamu udah tes nih JRI, terus kayak menurut kamu bisa lagi nih lebih bagus dari ini. Jadi kamu pasti mungkin mau retake dan itu memakan waktu lagi. Jadi the more time you have, the better you will, you know, prepare your application. Nah, ini ada pertanyaan spesifik banget dari YouTube from Dias Ayu. Untuk Kak Nadira, untuk Kak Jaslyn dulu. Menurut Kakak, apa perbedaan dan plus minus belajar di program MPH di John Hopkins dan Pediatric Leadership Program di Harvard? Pediatric
Ethics Leadership Program itu setara dengan master degree atau course, funding yang di Harvard dengan uang pribadi atau beasiswa. Lalu mendaftar di John Hopkins itu saat kakak masih aktif di Harvard. Oke, aku jawab dulu ya. Tadi yang pertama, programnya beda-beda. Jadi yang Pediatrics Leadership Program itu yang di Harvard itu postgraduate certificate. Kelasnya lebih kecil lagi, itu cuma 30-40 orang. Kemudian itu yang dipelajarin juga beda. Jadi karena emang interest aku di Pediatrics, Child and Adolescent Health, itu lebih ke belajarnya leadership, management, academics-nya juga ada, termasuk misalnya pediatric genetics, pediatric neurology, dan beberapa ilmu lainnya. Dan kalau untuk yang funding, waktu itu puji Tuhan dapat tuition reduction dari Harvard Medical School, jadi yang aku bayar lebih dikit. Terus kalau untuk yang tadi apa? Oh, daftar Johns Hopkins pas lagi di mana ya? Johns Hopkins, sebenarnya aku daftar Johns Hopkins itu justru sebelum aku daftar Pediatrics Leadership Program. Jadi aku daftar Pediatrics Leadership Program yang di Harvard Medical School itu awal-awal Januari. Sedangkan yang di Hopkins itu Oktober 2018, sekitar Agustus September 2018 gitu. Jadi ada yang kurang gak ya? Oke, enggak sih, udah cukup. I think that's quite clear. Jadi kamu emang harus apa ya, to timing ya, kayak masih di belajar sekarang, tapi kamu harus udah look forward kamu maunya apa. Dan yang tadi yang apa, pediatric itu adalah postgraduate certificate ya, jadi bukan master. Oke, okay, I think it's quite clear. Aku coba ke questions lain. Let's see. By the way, ini pertanyaan super duper banyak banget dan keren-keren banget. Banyak yang kayak ada yang sampai dari Malaysia, ada yang lagi sekarang lagi dokter di Jawa Timur. Ini banyak banget. So, Santika, please take it away. Aku masih milih. Ini Vina udah pilih. Vina udah milih, aku udah lihat yang Vina pilih, terus aku kayak, bentar, ini milih lagi. So, I'm just gonna pick one, terus kayak mungkin aku bakal, karena aku mau denger tuh dari beberapa perspektif gitu, jadi it's hard for me to just ask just one question. I'll do my best, ya. Jadi, ini pertanyaan, was your CV or personal statement emphasized directly in the concentration or MPH in general? Jadi, kamu udah di CV atau personal statement kamu nulis nggak kamu cuman kayak general MPH atau kamu udah tahu nih aku pengennya concentration ini di MPH? Nadira? Thank you. Oke, kalau aku waktu itu memang untuk daftar ke Harvard dia harus detail. Jadi Master of Public Health-nya terus department-nya harus di-choose dari awal. Jadi aku pilih Global Health. Untuk di personal statement sih sebenarnya mau milih apapun di jurusan di public health-nya sebenarnya nggak akan beda jauh sih untuk story-nya. Mungkin agak nyinggung juga tips untuk personal statement, aku waktu itu choose emang satu theme yang menurut aku unik banget, otentik banget, dan aku bikin seolah-olah kayak cuma aku nih kira-kira yang bakalan bisa mewakilkan itu di Harvard. Cuma aku orang Indonesia dan Harvard akan rugi kalau misalnya nggak milih aku gitu. Jadi dibikinnya seolah-olah kayak gitu di frame-nya, padahal kan enggak. Jadi aku choose-nya waktu itu berhubung kayak aku kan pakai jilbab dan emang berarti kayak islami banget lah ya ininya. Tapi aku timnya itu tentang HIV, lebih ke tentang prostitutions juga di Indonesia. Gimana sih kita sebenarnya Muslim populous country tapi masih ada isu HIV dan ternyata beratnya tuh di prostitusi. Dan aku kayak menjelaskan bahwa, oh aku nggak against sama orang HIV, lebih ke gimana sih cara embracing dan ngilangin stigma di orang HIV gitu. Jadi I make it super unique karena aku dengan background yang Islam, dan tapi ternyata aku mengesankan bahwa aku tuh open-minded. Wow, oke. Okay. I jadi dari kamu ngomong aja, aku pengen baca esai kamu sebenarnya. Kayak super that. Nanti mungkin kalau kamu mau sharing, boleh. I'll give you my email. karena emang satu hal yang kita orang
Iya, satu dan hal ini, yang dan ini menarik banget. Dan ini menarik banget karena kayak ini sama banget sama event essay yang aku selalu bilang, di mana ketika when it comes to essay, you write something that no other people can write. Dan ini berarti Nadira udah kayak living proof banget that it works. I'm pretty sure Jasmine dan Denita juga mungkin kayak gitu juga ceritanya. But so yeah guys, if this is your first time thinking about studying UAS, the essay itu benar-benar kayak heavy banget, lumayan agak berperan banget. So yeah, you definitely want to write something that no other people can write. So, yeah. Jadi jangan kaget ya guys, kalau nanti kalian ke eventnya Vina yang ngomongin how to write that essay, kalian bakal kind of mind blown dan you know, banyak banget yang datang sekali, terus datang untuk 2-3 kali, just so that mereka tuh kayak apa ya, nanam benih, aku harus nulisnya kayak gini nih. Jadi recommended banget kalau kalian mau nulis essay tapi nggak tahu mulai dari mana, go to that event, sama kamu bisa email Vina atau aku juga untuk review essay atau video resume, oke? Okay? Terus ini pertanyaan yang sangat menarik juga, mungkin ini aku mau nanya ke Denita. Ini dari Faris di Zoom. Hi everyone, thank you so much. Terus, I am Faris from biomedical engineering field with research background in neuroscience. I've built up some interest in switching back towards the public health field, particularly driven by the current pandemic in Indonesia. Do MPH programs in the US accept students outside of medical sector? Thank you. So, tadi aku dengar Denita, kenapa kayak kamu lebih tertarik ke sekolah ke Amerika itu karena mungkin di MPH juga background-nya beda-beda. Mungkin kamu mau share on that. Jadi kayak ada nggak sih teman kamu yang mungkin dari teman kamu yang lagi MPH sekarang itu dari background yang biomedical, biomedical engineering dan neuroscience, mungkin membantu Faris? Jawabannya ada banget. Jadi kebetulan teman sekelas aku background-nya ada yang neuroscience, ada yang background yang biomedical engineering, dan salah satu dari mereka bahkan mau apply ke MD. Jadi kalau di sini kan MD itu kan postgraduate degree. Jadi dan dengan program MPH itu mereka bisa memperkuat CV mereka dan aplikasi mereka untuk masuk medical school, untuk jadi dokter di sini. Jadi kalau mereka itu kalau misalnya di MPH itu sebenarnya yang tadi yang unik yang tadi aku bilang itu adalah kita bisa ambil dari pelajaran dari berbagai bidang. Dan di MPH sendiri juga ada kelas-kelas tentang biomedical engineering atau bagaimana cara kita mengetahui apa sih masalahnya dan bagaimana cara solve-nya dengan biomedical engineering, gimana cara kita mendevelop idenya, bagaimana cara kita kembanginnya, bagaimana marketingnya. Jadi setiap step-nya itu ada kelasnya. Jadi kalau misalnya mau neuroscience pun ada kelas-kelas yang menghubungkan gimana sih translating neuroscience to practice. Karena kan neuroscience itu kan misalnya lab banget ya, kita gimana cara bawa hasil risetnya atau misalnya pekerjaan di bidang neuroscience itu ke masyarakat. Itu ada banget di public health dan cocok banget di public health. Dan kalau dan apalagi dengan pandemi ini ya, biomedical engineering itu sangat dibutuhkan karena berhubungan dengan medical devices dan juga medical equipment. Dan kalau untuk global health sendiri itu juga supply chain-nya gimana, kemudian apa aja yang dibutuhin untuk mengatasi hal-hal yang misalnya testing atau diagnosis. Jadi kalau misalnya background-nya biologi, neuroscience, atau biomedical engineering, terbuka banget MPH. Dan dengan MPH ini kita bisa mendapatkan banyak insight dari bidang-bidang yang berbeda. Jadi misalnya kamu ingin buat produk, produknya itu ntar lebih kayak holistik dan lebih komprehensif. Jadi cocok banget dan sangat dibutuhkan, apalagi di dunia. Right, thank you so much Denita for the encouragement to Faris and other yang semuanya yang lagi nonton juga. Terus ini ada pertanyaan lagi yang sama nanyain kayak kalau aku dari bidang ini dan itu. Ini dari, bentar, is this the same person? Sama-sama Faris namanya soalnya. Tapi oh ya, kalau aku mau nambahin, sebenarnya jangan takut kalau misalnya nggak ada background tentang misalnya kesehatan atau kedokteran, karena kalau di Columbia sendiri kita semester pertama itu ada namanya core. Nah, core itu semua anak yang masuk public health itu harus ngambil mata kuliah itu. Dan itu ada semua. Jadi ada global health, ada health communication. Kemudian, jadi dari setiap bidang itu mereka ada mata kuliahnya. Jadi nggak usah takut kalau misalnya, aduh nggak ada background misalnya komunikasi, nggak ada background misalnya epidemiologi. Itu nanti akan diajarin basicnya dari awal. Dan jangan takut juga ada teaching assistant, profesornya juga sangat approachable. Jadi jangan takut kalau misalnya background kamu nggak align sama health atau kedokteran. Jadi ini benar-benar terbuka banget.
dan biasanya, oh hi Julian, you're back. Jadi dan biasanya kalau kalian pas research ya, kayak di program ini requirement daftarnya apa aja tuh biasa kadang ada tulisannya kalau emang mereka require kamu punya specific experience, kayak mungkin teaching experience mesti berapa lama dan segala macam, which aku pernah lihat, itu berarti ya dia baru require. Kalau dia nggak nulis kamu harus certain background atau experience, ya chances-nya ya mereka open for it gitu, jadi kayak nggak apa-apa. Ini pertanyaan dari Faris Naufal di YouTube. Dia nanya, aku dokter hewan muda, 2 tahun terakhir aku ingin fokus ke zoonosis disease and global health. Aku beberapa kali ikut summer and fall courses di banyak universitas di luar negeri di bidang tersebut. Bagaimana chance-nya? Mungkin maksudnya chance buat masuk ke MPH. Dan tadi Denita udah bilang, gak usah khawatir kalau kamu datang dari field yang berbeda ya. Mungkin ada yang mau sharing kalau kayak dari Jaslyn atau dari Nadira, dari Julian, untuk mungkin temannya yang di MPH tapi datangnya dari background-nya dokter hewan. Ada? Oke, mungkin ya. Mungkin saya bisa share sedikit. Kebetulan di Emory satu kelas ada beberapa teman yang background-nya emang dokter hewan, terus lanjutnya ke MPH. Sebenarnya itu nggak masalah sama sekali, karena kalau sekarang kayak di US lagi berkembang konsep namanya One Health gitu ya. Jadi One Health itu dia berusaha konekin gimana dari kesehatan hewan sama kesehatan manusia itu dicari korelasinya. Jadi kayak pasti ada sesuatu, jadi kayak penyakit yang dialami seseorang gitu pasti ada perannya dari makanan yang dia konsumsi atau hewan yang dia pelihara atau yang lain di situ. Jadi saya rasa bisa-bisa aja sih kalau melanjutin ke public health. Malah bagus memperkaya ilmu di bidang public health sendiri karena bisa aplikasiin ilmu dari background-nya sebagai dokter hewan tadi. Gitu. Oke, thank you banget Julian. While you are at it, ini ada lagi yang nanya Marcella Giovanni di Zoom. Dia nanya, masing-masing MPH di setiap kampus kan punya banyak concentration. Apakah emang bagaimana sih kalian tahu concentration-nya apa aja dan how to choose? Kayak gimana sih cara milih concentration yang kamu mau? Kalau Julian mungkin sharing kemarin pas research. Kalau untuk konsentrasi sih biasanya itu di post ya di website kampus. Ya jelas di departemen apa itu ada konsentrasinya masing-masing yang bisa kita pilih. Dan kemudian yang kedua, konsentrasi itu kalau di Emory bisa dipilih atau bisa di-change setelah kita udah keterima, udah mulai kuliah gitu. Jadi biasanya dikasih waktu beberapa bulan, ada kesempatan nih mau pilih ke konsentrasi mana atau enggak mau change ke konsentrasi. Bisa. Jadi agak beda sama Nadira. Tadi aku notice Nadira bilang kamu pas nulis esai aja udah harus kasih tahu kamu pengen concentration apa ya. That's for Harvard kalau Nadira. Apa? Jadi kalau kamu di Emory beda lagi karena kamu ada kayak belajar kayak tadi Danita bilang core-nya dulu terus nanti baru milih concentration ya. Jadi kalau ini personally aku sebagai advisor bakal ngomong kamu coba cari tahu dulu dari program page-nya di university masing-masing itu gimana. Apakah mereka state list of concentration that you have to choose dari awal atau enggak. Jadi kayak I think itu ada semua ya instruction-nya di page-nya ya. Nadira ya tadi kamu bilang soalnya. Oke, thank you banget Julian udah sharing that. Sama ini aku lempar ke siapapun yang mau jawab dari Ulfi. Halo Kak, mau tanya dong kenapa ya durasi studi program MPH yang berbeda-beda di univ masing-masing? Oke, maybe ada yang punya ide kenapa durationnya bisa beda-beda? Mungkin aku kasih ke Jaslyn. Jadi kalau durasi itu beda-beda. Kalau aku ngomongnya dari Johns Hopkins dulu kali ya. Jadi kayak kalau di Johns Hopkins sendiri, dia ada dua program yang namanya MPH, yang satu lagi MSPH. Jadi kalau yang MPH itu 1 tahun, 11 bulan, jadi di mana requirement-nya adalah wajib udah ada pengalaman kerja minimal 2 tahun. Sedangkan kalau MSPH itu nggak harus ada pengalaman kerja, jadi misalnya baru lulus, mau langsung ngambil public health, itu bisa ngambil MSPH, di mana nanti 2 tahun itu juga termasuk ada praktikumnya, jadi lebih lama. Jadi itu sih kalau yang
bedain durasi yang 11 bulan sama yang 2 tahun. Gitu. Okay. Thank you so much for sharing that. Terus aku berikutnya ada pertanyaan tentang scholarship. Nah, di sini mungkin aku kasih ke Nadira, karena tadi aku dengar Vina bilang Nadira dari LPDPA. Dari Nabilah di Zoom, halo Kak, baiknya fokus ke beasiswa dulu atau ke universitas ya? Melihat persyaratan beasiswa dan UNIF juga lumayan, I assume banyak, karena patah di lumayan doang. Gimana Nadira, mau sharing? Mungkin yang lain juga nanti kalau kalian emang apply for some scholarship dan dapat, boleh sharing juga. Karena scholarship hot topic sih. Oke, Nadira. Yang paling sering banget ditanyain pasti kayak beasiswa dulu atau LOA dulu. Ya. Personally menurut aku sih bebas mau beasiswa dulu atau UNIF-nya dulu. Tapi kalau sekarang nih, khusus untuk LPDP ya, mereka emang ada perubahan sistemnya. Jadi ada beasiswa yang khusus perguruan tinggi tingkat pertama dunia, kalau nggak salah gitu deh, perguruan tinggi tingkat utama dunia. Nah, untuk beasiswa yang itu, LPDP itu dia punya list sekitar 22 universitas yang mereka nilai tertinggi di dunia. Dan kalau kita udah punya LOA itu, chance untuk dapat LPDP-nya tuh gede banget. Karena mereka langsung bisa nge-waive seleksi yang pertama. Kita langsung lanjut seleksi akhir aja LPDP-nya. Dan abis itu bisa langsung berangkat. Kayak teman aku yang Harvard itu, dia udah dapat Harvard, udah tinggal 2 bulan lagi berangkat. Kebetulan di 2 bulan itu LPDP buka seleksi. Nah, dia langsung cepet di interview, terus cepet langsung berangkat ke Harvard juga. Jadi enak banget sekarang kalau kita udah punya LOA. Tapi take note karena itu cuma buat yang peringkat pertama dunia aja dan bisa dilihat listnya di LPDP. Okay. Kalau aku pribadi sih waktu itu emang aku dapetin beasiswa LPDP-nya dulu. Karena personally menurut aku lebih susah untuk dapet si Harvard-nya dibanding LPDP-nya. Okay. Jadi aku aiming LPDP dulu dan LPDP pretty flexible. Kalau aku waktu itu belum dapat universitas, masih bisa di-defer. Sementara untuk Harvard, waktu itu dia nggak bisa di-defer. Karena komposisi student di kelasnya itu udah diatur sedemikian rupa, agamanya ini berapa, dari negara ini berapa, jadi aku nggak bisa asal di-defer gitu, karena komposisinya akan beda lagi. I think aku yang freeze atau Santika yang freeze? Probably it's Santika. Okay. Can you hear me alright? Yeah. Yeah. Okay. Okay. So maybe Santika will come back very soon. Let's see. Thank you. Nadira penjelasannya. Aku pun di sini. Aku dulu selalu biasanya bilang sih, me personally aku lebih prefer secure fundingnya dulu karena memang lumayan susah banget ya ngedapetin si fundingnya. Cuman memang timeline si LPDP dan universitas di Amerika agak nggak terlalu sinkron. Jadi aku bisa selalu bilang, ikutin semua yang ada deadline di depan mata yang udah paling deket, ikutin aja. Kayak Jesslyn mungkin mau cerita sedikit, karena kan kamu ngejar apa LOA-nya dulu, terus baru dapat LPDP-nya kan. Tapi tuh deg-degan gak sih kayak dapat LOA, tapi tuh takut kayak gak dapat LPDP-nya? Iya benar banget, jadi waktu itu udah excited banget kan, diterima di Johns Hopkins untuk Master of Public Health. Terus aku udah kayak seneng gitu kan cerita ke mama papa juga kayak aku diterima nih Master of Public Health di US. Terus kayak pertanyaan pertama mereka adalah siapa yang bayarin ya. Terus kayak akhirnya ya udah waktu itu benar-benar juga galau banget, aduh gimana nih kalau nggak dapat LPDP. Tapi mau nambahin juga ya benar, jadi kebetulan tahun lalu itu LPDP ada program baru yang namanya beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Dan itu cuma 12 perguruan tinggi yang didaftar di situ. Jadi kayak ada Harvard, Johns Hopkins, Columbia, itu termasuk yang perguruan tinggi utama dunia. Dan ya puji Tuhan sih pas aku daftar, jadi udah ada itu. Dan kebetulan aku juga ada LOA, jadi waktu itu kayak fast track gitu. Jadi nggak ikut ujian-ujian lainnya, cuma seleksi administrasi, terus langsung wawancara gitu. Okay, kalau Julian gimana? Aku proses beasiswanya dari awal, jadi waktu itu dapetin beasiswa dulu, baru apply ke kampus gitu. Jadi memori ini kayak karena waktu itu dana juga emang terbatas banget, jadi ini kampus pertama dan kampus terakhir yang di apply dan kebetulan diterima. Oke,
Okay, wow. Denita juga LPDP dulu ya kemarin? Atau? Enggak, aku ambil financial aid dari kampus, jadi scholarship dari kampus. Jadi kalau dari Columbia sendiri itu ada beberapa scholarship yang bisa diambil, dan prosesnya itu dia lebih ke arah dari aplikasi kita. Jadi itu kenapa perlu ngelatihin aplikasi kita, karena itu juga masuk salah satu seleksi untuk beasiswa atau funding dan scholarship yang diberikan. Alright, okay, Santika. Buat yang lain yang nanya, Vina juga aktif banget di chat box dan dia bantu jawab. Jadi mungkin nggak semua pertanyaan akan kita verbally discuss like this. Ini aku mau nyari pertanyaan lagi. Let's see. Dari Inayah di Zoom. Hi everyone, untuk Kak Nadira, saya ingin bertanya, apakah setiap MPH universitas di Amerika, setiap MPH di universitas Amerika memiliki modul dengan statistik. Nah, ini teknikal banget, hanya anak MPH yang akan tahu. Gimana, Kak Nadira? Mungkin bisa dijawab juga sama semuanya sebenarnya. Kalau aku di Harvard, iya. Jadi aku ada sama juga kayak Kak Denita, di sekitar 2 bulan pertama, jadi first term, itu belajarnya tentang core public health. Di situ ada statistik juga. Dan emang lumayan heavy di statistik sih kalau aku pribadi, karena itu kreditnya paling banyak dan menurut aku paling susah karena aku udah lama gak bersentuhan sama matematika waktu aku di FK, jadi kayak itu challenging banget. Dan statistiknya tapi pastinya lebih terkait untuk research ya, untuk biology atau public health research, untuk epidemiologi gitu. Jadi ke lebih tentang sensitivity, terus specificity, terus kayak tentang kaitannya dengan seberapa akurat atau seberapa efektif vaksin. Jadi tentunya masih terkait public health, nggak statistik murni yang out of nowhere kita harus pelajarin. Oke, semoga itu menjawab pertanyaan ya. Jadi kalau ada yang mau nambahin untuk statistik ini, boleh banget karena mungkin teknikal ya. Terus, apa lagi ya pertanyaannya, mungkin ini ada yang tentang epidemiologi, ya. Jadi ada yang tahu nggak konsentrasi epidemiologi di program MPH di Harvard, John Hopkins atau Columbia atau Emory, yang terus apakah sebuah keharusan menjadi medical doctor? Atau bisa dari background sarjana public health yang masuk ke program konsentrasi itu? Anyone maybe have experience in that? Epidemiologi mungkin Julian ya, tapi boleh ya, silakan. Oh oke, okay. Kalau misalnya okay. Epidemiologi itu kayaknya skip. Di setiap MPH ada, karena itu salah satu konsentrasi yang core. Ya, yeah, coba Julian. I think Santika agak delay ya. Yeah, okay, I'll take over. Santika will make sure the connection is back. Okay, thank you so much. Oke, okay. Jadi epidemiologi itu adalah salah satu konsentrasi utama di public health, karena kalau kita lihat sekarang aja semua orang berdebat tentang epidemiologi dan ilmu epidemiologi sangat kepake di era pandemi seperti sekarang. Jadi di semua, hampir semua sekolah public health pasti ada konsentrasi epidemiologi, dan background dari sarjana kesehatan masyarakat bisa banget, karena kan sebenarnya bahkan temanku ada yang backgroundnya engineering, terus dia ngambil statistik, ada yang backgroundnya ekonomi, kemudian dia ambil statistik. Jadi lagi-lagi public health ini sangat terbuka, dan nanti di semester pertama akan diajarin juga statistik yang seperti yang Nadira bilang, sangat berkaitan dengan bidang public health, jadi bukan statistik murni, tapi lebih ke arah penerapannya. Jadi nanti akan diajarin gimana cara interpretasi data, interpretasi hasil penelitian. Jadi bisa banget kalau misalnya background kamu sarjana kesehatan masyarakat atau misalnya dari background lain, statistik murni, itu masuk ke statistik public health, itu bisa. Dan ada juga yang mau, oh good, ya yeah, good to know. Ada yang mau nambahin mungkin, Julia atau Jesslyn dan Nadira? Aku mau nambahin sedikit. Oh, yeah. Go ahead. Yes. Jadi kalau di Hopkins sendiri, sebenarnya justru concentration epidemiology itu paling populer ya. Jadi maksudnya paling banyak tuh yang rame. Jadi kalau kayak merasa jadi
Dan untuk pilihan-pilihan course-nya itu dia ada beberapa. Kalau di John Hopkins itu dia ada 3 pilihan. Jadi ada biostat yang biostatistics-nya yang beginner itu yang kayak credits-nya lebih dikit, terus habis itu ada yang medium sama ada yang advance. Jadi kalau misalnya kita kayak aku yang statistik bukan yang kayak background matematika atau statistik murni, biasanya akan ngambil antara yang beginner atau yang intermediate. Tapi kalau misalnya emang pengen banget nih, senang banget sama matematika, statistik, dan juga epidemiologi, itu bisa banget ngambil yang advance. Jadi terbuka banget pilihan-pilihannya, dan kalau misalnya teman-teman penasaran juga, di setiap kampus, website kampus, itu ada course directory, dan di sana tuh bisa dilihat juga banyak kayak learning objective-nya apa, prerequisite-nya apa, misalnya apakah harus ada background matematika atau gimana, biology, itu akan dispesify sih, dan itu bisa dilihat di website kampus. Julian mungkin mau tambahin juga? Itu sih udah dijawab semua. We have like 9 minutes. Sepertinya pertanyaan juga sudah mulai meredup, tapi ada beberapa nih yang aku kayaknya mau coba tanya. Dari Shifa Fauzia di Zoom, mungkin ada yang bisa jawab ini tentang kedokteran. Okay, let's read it. Hai Kak, saya Shifa, sekarang mahasiswa di kedokteran gigi. Jika saya bisa daftar di public health, apakah isi esai juga harus tentang MPH umum atau boleh tentang kesehatan gigi? Terima kasih. Siapa yang mau coba jawab? Jadi antara esai dan program yang mau diambil ya, konsentrasinya. Kalau dari aku kebetulan ada teman yang dari dokter gigi juga, dan kalau di sini itu seperti kata Nadia tadi, as specific as possible. Jadi yang paling penting adalah gimana esai kamu itu menceritakan tentang diri kamu, apa yang kamu bisa ambil dari pengalaman kamu, dan bagaimana pengalaman kamu membawa kamu ke public health, dan nanti apa masalah yang mau kamu selesaikan jika kamu mendapatkan gelar public health ini. Jadi try to be as specific as possible, and certainly harus personal banget. Jadi misalnya kasus yang pernah kamu temui, misalnya pada saat jadi dokter gigi di puskesmas, atau misalnya kalau aku nggak salah dokter gigi juga ada kayak social work-nya, ada bakti sosialnya, itu bisa kamu ambil masalah kesehatan gigi di Indonesia. Misalnya contohnya nggak semua orang punya akses ke dokter gigi, kemudian misalnya di pandemi ini praktek dokter gigi itu sangat sangat terdampak besar karena nggak virtual susah dan juga nggak bisa terlalu dekat dengan pasien. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa kamu ambil dan bisa kamu buat di aplikasi kamu. Jadi try to be as specific as possible, karena yang aku tahu dokter gigi pun juga ada, kalau untuk kesehatan masyarakatnya ada kayak konsentrasinya lagi yang lebih spesifik, dan juga harus personal. Kayak gitu sih. Ya, ini ada pertanyaan agak lumayan menuju ke situ juga sih, ini dari Basir Muhammad di YouTube. Halo Kak, izin bertanya, aku Basir saat ini menumpuk pendidikan dokter muda. So, you know what guys, seriously, like all these people watching this, the questions are amazing, semua dokter, pengalamannya keren-keren banget. Menurut kakak-kakak, apa aja yang perlu dipersiapkan selama masa koas ataupun pengabdian nantinya agar memperkuat aplikasi ke US? Basically Denita kayak mention kayak, you know, very personal and everything, cuman mungkin mau agak sedikit dibahas pas di koasnya bagaimana? It is very kayak beyond your usual scope ya Vina. Biasanya nggak pernah bahas public health. Jadi yes, kalau koas sih sebenarnya nggak spesifik koas ya. Cuma yang penting adalah harus nabung, terus nabung experience dan achievements. Very good kalau emang pas koas sudah ada tujuan mau ngambil public health nih. Jadi bisa di align ke arah sana. Tapi kalau emang belum tahu mau S2 apa, kira-kira ya kumpulin aja sebenarnya experience di luar kelas. Kayak misalnya bisa ikut organisasi, atau kalau misalnya dokter nih biasa ikut pengobatan massal, sirkumsisi massal. Kalau aku personally waktu itu aku banyak ngelatih kemampuan writing, jadi aku sering-sering coba nulis di koran, terus coba-coba kayak ke-publish terus-terusan. Jadi sebenarnya soalnya kemampuan writing aku yakin banget di public health akan dibutuhkan, dan emang writing di koran gitu kan juga akhirnya scope-nya luas ya, bisa ke banyak orang, dan itu juga salah satu poin plus untuk nanti ditulis di CV. Terus sisanya sih pokoknya jangan terlalu terpatri sama kegiatan dokter sehari-hari, karena biasanya itu cuma praktek-praktek doang. Dan kalau koas tuh sebenarnya exhausting banget, dan waktu habis di situ.
Cuma tadi kalau menurut aku harus ada komitmen waktu. Jadi misalnya satu kali weekend per bulan harus ngapain, misalnya harus nulis atau harus ikut organisasi yang di luar kedokteran, itu kayak terserah banget. Pokoknya cari experience di luar kelas banyak mungkin. Wow, very on point. So, I actually have a question of mine yang aku belum sempat kejawab karena banyak banget pertanyaan dari yang lain. Karena kita udah mau mau selesai juga. So, terkhusus untuk Julian dan Denita yang lagi sekarang di UAS, setelah kalian selesai, apakah kalian akan langsung pulang atau OPT, internship, or whatever? Mungkin mau bisa di-share juga, mungkin bagi yang nonton dan pada penasaran, ada nggak sih opsi untuk magang sebentar setelah lulus or something like that? Julian, boleh? Dari saya sih, rencananya setelah tamat mungkin OPT dulu, sambil nyari pengalaman gimana sih di dunia nyata kerjaannya di US ini, supaya nanti pas pulang ke Indo ya ilmu-ilmu yang baru di sini bisa diterapin ke sana. Karena gak mau juga pulang cuma bawa ilmu tanpa ada pengalaman aplikasi di lapangan, kan kayaknya bakal percuma juga sih. Gitu. Oke. Okay. Ya, Denita? Sama kurang lebih kayak sama Julian, jadi rencana mau ambil internship dulu atau OPT. Dan mungkin fun fact yang belum banyak diketahui teman-teman di sini juga, kalau di Amerika itu ada program OPT, jadi kalau nggak salah Optional Practice Training, di mana kamu punya waktu 1 tahun untuk apply internship di Amerika Serikat setelah program selesai. Jadi itu untuk cari pengalaman juga, dan juga untuk bangun networking sih lebih tepatnya. Karena mungkin dengan yang tadi Nadira bilang, di Amerika sendiri itu networkingnya kuat banget, apalagi di bidang public health, dan dengan kita ikut internship ini, atau program OPT nanti, itu akan membuka kita untuk ketemu orang-orang lebih banyak, dan juga orang-orang yang mungkin bisa membawa kita networking di Indonesia. Jadi ini fun fact aja, di internship aku sekarang ini, PI-nya atau Principal Investigator-nya, orang tuanya adalah salah satu researcher yang berkecimpung di bidang vitamin A di Indonesia, dan dialah yang membuat kenapa vitamin A di Indonesia itu sekarang wajib suplementasi vitamin A ke anak. Dan juga aku juga ada project di mana PI-nya itu dulu juga pernah kerja di Indonesia, di Aceh pada saat tsunami. Jadi benar-benar sangat ngebuka networking banget. Dan dengan internship ini dan juga pengalaman kerja akan membawa kita jadi lebih banyak ilmu, lebih banyak praktek juga. Dan jadinya nanti ada yang bisa kita bawa untuk ke Indonesia. Wow, very on point. Well, it's near the end. We need to close this event. Tapi makasih banget buat kalian yang udah kayak spend some time. I learned so much. Basically, thank you guys banget yang udah pada nonton dan kasih pertanyaan yang banyak banget, dan aku banyak belajar juga. Kalau ada yang mau ngontak kalian, enaknya gimana? LinkedIn? Would that be okay? Yeah, so, karena biasanya, banyak banget yang kayak emailin Santika dan aku, biasanya boleh gitu gak email speaker malam ini? But yeah, contact them via LinkedIn guys if you have any further questions. But again, I can't thank you enough, Nadira, Jesslyn, Julia, Denita. Thank you so much for spending your time. This is not the last one. I would definitely love to have you guys again in the near future, hopefully. But thank you again, and I'm gonna give it back to Anton. Okay, thank you very much. For our moderator and also our speakers tonight, there was a very wonderful discussion, and I bet we now know a lot more about applying for a master's degree in public health in U.S. universities. And earlier in the event, I asked you guys an icebreaker question, and I'll repeat that question one more time before I tell you the answer. The question is, a master's in public health program will provide students with a more advanced understanding of the 5 core disciplines of public health. Name any of the 5. And the 5 core disciplines are biostatistics, epidemiology, environmental health, health policy and health administration, and social and behavioral sciences. Unfortunately, no one got the answer right tonight, but don't worry, we will have more quizzes on our next episode. And now you might be wondering, how can you develop an awesome idea for a place like this? Well, wonder no more. You can come straight to our website at www.atamerica.or.id. And then you can click create an event and then collaborate with us. And then you can submit your proposal there. All proposals will be reviewed and your event might just end up here very soon. And while you're on our website, don't forget to subscribe to our newsletter to
to get information about our upcoming events sent straight to your inbox. Well, that wraps this event tonight, and I would like to thank everyone for tuning in tonight. And also, again, I would like to thank our speakers and also our moderators for tonight. And that's it, everyone. We hope to see you again at the next AdAmerica TV event. Goodbye, everybody.